Halo semuanya, hari ini aku mau bagi resep New York Style Baked Cheesecake untuk kalian semua. Yuk kita langsung mulai. Pertama, di sini aku ada crust. Aku menggunakan Marie Regal yang aku halusin pakai chopper dan juga aku tambah sedikit bubuk kayu manis dan juga mentega cair. Kemudian kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang bulat. Kalian lebih baik pakai loyang yang bongkar pasang supaya nanti saat ngeluarin cheesecake-nya itu jauh lebih gampang. Tapi kalau kalian nggak ada, kalian bisa pakai caraku kayak gini ya. Kemudian kita masukin crust yang kita udah bikin tadi. Kita ratain dulu pakai sendok, kemudian kita akan tekan-tekan pakai tangan supaya semuanya merata. Ini kita cukup tekan aja di bagian samping loyangnya. Kalau kalian mau pinggirannya tanpa keras itu juga boleh, jadi kalian cuman pakai kerasnya di bagian bawahnya. Kemudian supaya lebih kokoh, di sini aku pakai gelas. Aku tekan-tekan lagi untuk kerasnya supaya mereka benar-benar kokoh ya. Nah, setelah sudah selesai kayak gini, kita akan masukkan ke dalam kulkas. Kita biarin dulu sampai dia set dulu ya. Sambil menunggu kerasnya mengeras, kita akan bikin adonan cheesecake-nya. Kita mixer cream cheese hingga creamy. Penting banget di sini kalian harus pakai cream cheese yang suhu ruangan ya, supaya hasilnya smooth dan tidak bergumpal. Setelah itu kita masukkan gula dan kita mixer dua adonan hingga rata. Kemudian kita akan masukkan tepung terigu di sini 1 sendok makan aja. Dan juga untuk rasanya di sini aku pakai lemon, kalian boleh pakai rasa lainnya yang kalian mau. Aku juga tambahin di sini lemon zest atau kulit lemonnya supaya aromanya lebih kuat. Kemudian kita akan mixer lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu kita akan masukkan 1 telur yang udah aku kocok sebelumnya. Kita mixer hingga semuanya tercampur rata. Kemudian bahan terakhir yang penting banget itu adalah sour cream. Kalian boleh ganti pakai Greek yogurt ataupun yogurt yang plain. Tujuannya adalah supaya rasa cheesecake ini jadi super creamy banget dan gak kering juga ya. Kita mixer semuanya hingga rata. Setelah itu kita siapkan crust yang udah mengeras. Kita masukin semuanya ke dalam loyang dan kita cukup ratain aja di sini pakai spatula ya. Setelah itu kita akan bake di suhu 145 derajat Celcius selama 1 jam. Kalau udah 1 jam kita matiin ovennya, kemudian kita buka sedikit aja. Kita biarkan cheesecake-nya di dalam selama 1 jam dan kita dinginkan di dalam kulkas selama 3 jam. Nah, di sini aku bikin 2, jadi ada perbedaannya. Kalau yang besar ini aku diemin di dalam oven selama 1 jam kayak caraku yang tadi, sedangkan yang kecil ini aku langsung keluarin dari oven setelah dia matang. Kalian bisa lihat bedanya di sini. Kalau yang kecil itu dia deflate ataupun dia kempes, itu dikarenakan perubahan suhu yang sangat cepat ya. Sedangkan yang besar dia bentuknya bagus, dia nggak kempes karena kita diemin di dalam oven selama 1 jam setelah dia matang. Jadi dia dingin secara perlahan. Thanks for watching and see you next time.